Mayolo. Baik lagi sama gue KBUC Fenomenal di MLCR Vlog Skrt Skrt. Jadi malam ini yang lihat gue malam-malam ini kan deket pohon, gue lagi mau nge-review piaran temen gue. Sokinnya kandangnya banyak ikan. Sokin. Di sini burung bos. Tuh burung. Ada burung bos. Sokin. Mana lagi? Ini apa yang isinya? Kira-kira kosong. Kembali yang paling fenomenal, the mother of kadal, so, iguana bos. Iguana bos, mau dicokot sama doi? Eh? Ada satu lagi sih bos. Ini apa nih isinya? Coba lihat bos. Batu bos, batu doang bos. Tapi kalau boleh tahu bos, itu iguana piaraan tahun berapa, dari tahun berapa bos? Kelahiran tahun berapa ya? Tahun 2000 bos, sumunan mane 20 yeah. Tahun bos jadi yeah. Terus? Ada satu lagi bos, burung mane bos? Bisa bos, sokinnya sok. Burung bos. Banget burungnya gancur, mantap. Jadi ini sebenarnya ini vlog singkat ya kan, sorry banget kalau mendadak. Soalnya juga ane lagi rumah teman ane nih, ane juga kaget tiba-tiba banyak satwa liar di sini ya kan. Jadi cukup segini aja. Jangan kemana-mana, pantengin vlog ini terus. Ciao. Lagi sama gue yang tadi nge-review iguana. Sebelum gue nge-review iguana tadi, sebelum gue sokin, gue udah beli pelekus. Pelek nyeprin S ABS ya? Jobs. ABS sih kan? Boleh dibuka bos? Jangan. Dan yang punya bos berarakan kan? Enggak, buat ngintip aja ngintip. Boleh diintip? Boleh bang. Intip aja juragan. Unboxing. Nih sorry ya kalau lama yang ikat ontak nih. Ini tuh emang kacau nih kalau ikat mengikat. Masih lama bos bukanya. Sabar bos. Kameramen pegel. Pegel bos. Lumayan. Sorry bunyi. Aduh dislotip bos. Ini dia bos. Coba buka dong bos satu-satu. Satu-satu. Di review. Sorry bos ya. Dimolos. Buangnya kan bos ya. Sabar bos ya, kangennya ke duit. Belum bos? Belum. Sabar bos. Lama bos. Ini dulu bos. Emang agak lama apa gimana bos? Ah gini aja bos ya. Ini bos. Pelek nyeprin. Itu sprint apa nyeprin? Nyeprin. Nyeprin. Gara bos ya lama-lama ya. Iya tapi ini. Ini bos. Tepuk. Itu kalau dijual laku berapa tuh bos? Pasaran? 1, 2. Ini yang baru bos. Keluaran tahun ini bos. ABS. Iya. Abis ya berarti. Abis dong. Ini terakhir, ini belum abis. Belum abis. Iya. Terus yang itu ukuran ring berapa bos? Ring berapa? Ini 12. 12? Iya. Ini yang belakang soalnya ada promonya. 12 titik berapa? Apa? 12 titik berapa? Bukan, itu IOS bos. Sorry bos. Ini 12 aja bos ya kan. Warna hitam. Kasih tahu dong kalau kali aja ada yang mau beli. Mau dijual bos? Boleh. Oh, iya. Harga cocok. Yang mau bokul ya kan, jokul bokul nih. Spell nyeprint S ABS black. Iya kan? Sabar. Pemakaian baru berapa lama? Pegel bos. Pemakaian berapa lama bos? Baru lah. Setahun. Iya di bawah 1000 km bos. Wow. Masih di bawah 500 malah. Ini masih Chris. Itu ada lambang S. Wah, wow, itu yang baru bos. Iya bos tuh, kan fogging ya kan. Cuma tadi jatuh dikit sama aneh. S tuh lambang kan susah. Iya susah. Dari cari. Betul. Ente tadi mau bayarin katanya bos. Apa? Mau bayarin. Gak tadi. Gak jadi bos. Kenapa? Aneh mau beli ban dulu. Yang itu pelek depan atau belakang? Belakang bos, soalnya di tromolnya. Kalau depan? Depan juga mau dilihat bos. Iya. Rapin lagi bos sih. Ya masa di belakang doang?
jual lu sekarang jualan bos. Anser gobongan. Nih yang punya bos. Setelah terima jabatan. Lu bos. Ini yang depan bos. Taruh sih buang aja bos, udah ngomongnya bos. Kira-kira itu buat motor apaan aja tuh muatnya? Selain Vespa ada gak? Apaan aja? Contoh? Yang ringnya kecil bos. Ringnya kecil? Iya ini. Ring pedal bisa itu? Apa? Bisa bos. Bisa kendor. Nih, drat aman ya kan? Wow. Terus? Belok depan nih. S juga bos. Piaggio original part tuh tulisan. Oh iya, nggak kelihatan. Ini pelan depan bos. Drat aman ya kan? Ini apa namanya ya? Spacer. Iya kan? Dulu, jadi lu yang minat langsung DM aja sama yang punya. Iya kan? DM ke IG MLCR ya? Sabi. Boleh? IG gua juga Sabi. Benar? Hah? Benar? Benar. IG gua juga Sabi, IG dia juga Sabi, IG kamera mamen juga Sabi. IG yang punya ya, Sabi. Oh, mantep deh. Udah segini aja kali ya. Oke. Gerak gue. Sebat. Okay. Jangan lupa. Apa? Oh iya, jangan lupa. Ini bos, review hewan. Ternyata ada ketinggalan satu lagi bos. Aneh kira kandang doang ini. Sokin. Jadi. Ini namanya apa bos? Kelihatan enggak tuh? Kelihatan, bos. Dari atas, bos. Jadi becir itu, bos. Jangan, bos. Namanya Sugar Glider. Asli dari mana tuh? Aslinya dari bos. Aslinya dari mana ini? Jauh. Jauh. Itu bahasa Inggris. Sugar artinya apa? Gula. Gula, betul. Glider. Blender. Betul. Kalau disambung, gula di blender. Bagus. Mantap. Jadi sugar glider bos. Tapi bos, aneh mau nanya bos. Apa? Ini samping pedas siapa bos? Nah, tinggal review. Boleh. Oke. Stop ini aja. Coba ke dashtag ini. Ini kayak ada. Ini pedas rare bos. Brompton. Tahun 62 nih. Tahun 62 bos? Iya. Emang gini, rare. Tapi ini kuning-kuning emang karat apa dari sananya? Sengaja bos. Kan 62 antik. Ya, dia dicari karat. Ban masih original. Ori, stang. Ori. Part yang diganti apa aja nih? Rem, rem. Biar enggak blong aja. Kampas rem aman. Emang pakai kampas rem beda ya? Enggak tahu deh, bos. Kagak sih. Aman-aman main. Aman. Masih Saudi ini. Ini tahun 62. Iya, Brompton. Yo, awas, bos. Biar biar orang pada tahu, bos. Brompton. Brompton tahun 62. 62. Iya. Kayaknya segitu aja kali ya review malam ini kan. Tadi lu, bos. Anda mau nanya satu lagi, bos. Itu sapu lidi siapa di ujung, bos? Itu punya teman ani Latif. Tinggalan bos deh. Oke, bos. Jadi malam ini segitu aja ya. Sorry kalau vlog malam ini cuma sebentar doang. Oke. Ani udah izin yang punya rumah. Jadi kalau mau, oke. Okay.